Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui tengah berada di Paris. Di sana, pasangan artis tersebut menonton laga final Liga Champions antara Liverpool vs Real Madrid. Diketahui, Rizky Billar adalah fan dari klub Liverpool. Seusai laga, mendadak Rizky Billar ungkap foto dirinya sendiri sedang terduduk lemas di jalanan Prancis. Foto tersebut pun ramai dikomentari warganet termasuk Gus Miftah. Gus Miftah menyentil soal utang dalam postingan tersebut. Rizky Billar mengunggah foto dirinya saat usai menonton pertandingan sepak bola. Klub andalannya, Liverpool, diketahui melawan klub Madrid. Sayangnya, klub jagoan suami artis cantik Lesti Kejora tetap saja kalah. Lewat kolom caption, Rizky Billar pun mewanti-wanti semua orang agar menghibur penggemar Liverpool. Kalau ada teman kalian yang hari ini suka bengong, matanya sembab, suka jongkok di pojokan, tulis Rizky Billar, kemungkinan besar dia fan Liverpool lanjutnya. Jadi demi kebaikan bersama dan demi nama persahabatan, tolong hibur dia dan jangan diceng-cengin, kasihan mentalnya, lanjut Rizky Billar. Warganet dan rekan artis pun ramai mengomentari unggahan Rizky Billar. Sosok Gus Miftah juga berkelekar menagih hutang ke Rizky Billar. "Woi pulang, jagoan lo kalah, punya hutang lo sama gue," tulis Rizky Billar. "Kasihan mana masih muda," tulis akun yang lainnya. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini memang diketahui tengah berada di Paris, Prancis. Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui sengaja terbang ke Paris untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Champions 2022. Sayangnya, dalam kesempatan itu, Rizky Billar dan Lesti tak membawa serta putra mereka, yakni BBL, pergi bersama ke Paris. Usia BBL yang masih bayi pun diduga menjadi alasan mengapa pasangan yang akrab disapa Lesnar itu sengaja tak mengajak anak mereka ke Paris. Siapa sangka, hal itu rupanya menjadi buah bibir netizen dan para haters dari pasangan tersebut. Baru-baru ini, dua orang warganet kedapatan menciber sikap Rizky Billar dan Lesti yang tega meninggalkan anak demi menonton bola di Paris. Tak hanya itu saja, kedua netizen itu bahkan juga menuding Rizky Billar dan istrinya pergi ke Paris hanya modal gratisan. Mengetahui hal itu, Rizky Billar pun dibuat geram dengan komentar kedua warganet tersebut. Suami dari Lesti Kejora itu langsung menghardik kedua netizen tersebut. Dalam postingannya itu, Rizky Billar terlihat mengunggah tangkapan layar berisi komentar netizen dengan akun @HarleyJulia dan @LC. Pada komentar itu, pemilik akun yang diduga adalah penggemar pasangan Atta dan Aurel itu terlihat membandingkan Lesnar dengan idolanya.